Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV Vlog. Terima kasih buat kalian semua yang masih stay di channel ini ya. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya. Di video kali ini saya pengen coba untuk bermain game Snake. Kalian tahu dong game ular yang sangat legendaris itu ya, dari zaman HP Nokia zaman dulu lah, pokoknya layarnya masih belum berwarna, belum layar sentuh pokoknya. Dan HP yang sangat-sangat kuat ya, kalau kebanting berkali-kali nggak hancur ya. Nah, untuk sekarang kita setel lagu dulu ya untuk menyemangati kita di pagi hari ini, dan enjoy this video. Untuk kita bisa bermain game Snake Cooler, kita harus ke Google dulu ya. Dan kita nggak perlu install game ulernya itu, kita cukup ketikkan mainkan Snake. Nah, di sini guys, mainkan Snake ini game. Langsung aja kita mulai guys ya. Nah, skor kita masih 0, kita baru mulai. Kita bisa pengaturan, kita bisa milih apa namanya buah yang mau kita makan. Bisa milih ya, ada semangka, ada brokoli, ada jamur, ada wortel, cherry, strawberry, terong, ini apa nih, nggak tahu namanya, ini labu ya, labu, anggur, nanas, pisang, dan cherry. Terus ini ada apa ya, ini nggak tahu ini apa, tapi kita coba pilih yang ini ya, yang kedua ya. Terus kita coba ini, oh ini guys, ini itu adalah untuk makanannya, ada 1, 3, 5, coba kita 5. Dan ini apa, ini ular, kelinci, kura-kura, coba. Terus ini mungkin warna ularnya ya guys ya, coba kita pilih yang berwarna deh. Nah, terus ini agak gede ya, ini apa nih, oh ini ngacak guys, random guys. Kayaknya kecepatannya deh, kecepatannya itu kecepatan pura-pura, atau coba dulu deh. Oh, ini bisa tembus begini ya. Seperti ya. Nah, ini game ular ini sudah dimodifikasi ya guys, juga. Jadi dia tuh bisa kayak semacam apa namanya, berpindah-pindah tempat. Nah, ini ada fitur-fiturnya guys. Misalkan yang pertama ini kita mengejar skor piala ya. Yang kedua ini tadi kita ini, yang ketiga ini kita berpindah tempat. Ada banyak guys, coba penasaran sama lambang ini. Oh, di sini kita punya lawan ya guys ya. Yang gerakannya tuh kayak berlawanan sama kita. Kalau kita ke bawah dia ke atas, kita ke kanan dia ke kiri guys. Dan kita nggak boleh nabrak guys, kalau nabrak kita mati. Nah seperti itu. Biasanya sih kalau yang seru itu main di mode, coba ya, mode apa? Oh tahu, ini jadi cara main. Gak terbatas guys jadinya guys. Kayaknya ini agak susah mainnya. Kita coba main yang mode biasa aja guys ya. Yang mode biasa, terus ini yang ini aja. Nah,
Aduh, mati guys. Ini tinggal biasanya sih untuk mode awal seperti ini ya guys ya. Tapi ini masih penasaran pengen coba yang kelinci nih. Oh, kelinci itu speednya guys, ini kencang banget guys. Nah, harusnya nggak sekecil ini nih guys. Nah, kita rubah ke ular aja, kita default aja ya mainnya. Jadi si ular ini nih disuruh makan tomat ya guys ya. Ini tomat atau apel ya guys? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komen ya. Tapi kalau bentuknya apel beda sama logo iPhone ya. Kayaknya ini tomat, kalau enggak jeruk. Aduh mati. Ya guys ya, untuk bikin ular ini makin panjang dan dapetin skor yang besar. Nah, udah makin panjang ularnya guys. Tapi kalau kalian perhatiin ya guys ya, ini si mata ulernya ini selalu ngarah ke si buah tomat ini guys. Dan kalau misalkan dia udah deket sama si tomat ini, otomatis mulut si ulernya ini bakal kebuka guys. Keren banget ya. Kalau ular zaman dulu kan gerakannya masih patah-patah dan juga belum berwarna ya guys ya. Kalau ini udah keren juga sih. Terus juga gerakannya itu smooth, yang enak itu begitu. Jadi ini lumayan sederhana, bisa buat ngilangin kegabutan kita ya guys ya, daripada buat stalking ke pemantan ya guys ya. Susah kalau langsung kesana. Aduh, salah lagi. Skor kita udah 46 ya guys ya. Jadi setiap dia makan satu buah itu poinnya nambah satu guys. Aduh, udah gak ada jalan lagi guys. Oke, skor kita sekarang 62 ya, paling tinggi ya. Nah, buat kalian semua yang pengen main game ini cukup gampang, tinggal ke Google dan juga tuliskan aja mainkan Snake. Mungkin juga ini bisa dimainin di Android ya, di HP. Kalian bisa coba aja ke Google HP, lewat pakai HP ketikkan mainkan Snake. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua di rumah yang sedang galau ataupun sedang gabut ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Stay terus di channel TV Vlog agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.